Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagas Detektor. Nah, di kesempatan kali ini sahabat, kita akan review ya. Ini alat dari produk Menelab ya, Provin Profine 15. Nih. Ini kiriman dari sahabat saya orang Malang ini sahabat. Terima kasih, barangnya sudah normal. Oke. Ini sekalian ini saya buat videonya biar teman saya tahu kalau barangnya ini sangat bagus, sangat normal ya. Oke, langsung aja kita buka. Tadi sahabat ya kirimannya. Nih, tadi saya duluan buka ini. Baru teringat nih, saya videonya harus saya berbagi kepada sahabat semua. Oke, yuk, sama-sama kita buka. Sebenarnya sih udah saya buka tadi sahabat, cuman ya kebetulan saya teringat sama sahabat ya. Langsung saya buat videonya. Gimana sih cara bukanya nih? Nah, ini cara bukanya, sorry. Nah, ini sahabat, begini tampilannya untuk produk Profine 15 dari produk Menelab ya. Ini buku panduannya. Oke. Ini nama tokonya di sini ya. Ini termasuk buku garansi lah ya. Di sini. Oke, langsung kita buka. Ini baterainya sudah ada. Cara buka baterainya itu tetap sama seperti pointer lainnya. Dibuka. Nah, ini baterainya pakai merek-merek lain juga bisa, yang penting dia 9 full. Kita pasang lagi. Oke, kita nyalain. Nah, cara nyalainnya sama sahabat, nih tandanya di sini ada ya, kelihatan ya. Cuman ini lebih simpel, tinggal nyalain, pencet, dan langsung bisa digunakan ya. Dia sudah waterproof, sudah tahan air sahabat ya, sangat luar biasa. Kita coba untuk keakurasiannya, kita coba pakai koin 1000. Sebenarnya hampir sama semua sih sahabat, untuk jarak sensitif pinpointer ini. Yuk, medianya sama sahabat, kita coba pakai koin 1000 ya, pakai koin 1000, pakai jarum. Kedetek nggak ini jarum dengan Profine 15? Yuk, sama-sama kita coba. Kita nyalain nih ya, jangan lupa. Cukup sekali aja. Oke. Pakai koin 1000. Sekitar berapa senti nih? Sekitar 2 atau 3 senti sahabat. Ya, 3 senti ya. Nah, ini. Nah, 3 senti. Nah, begitu. Kalau untuk koin 1000 ya. Untuk ini jarum, kita coba ya. Ini jarum sangat kecil, bisa nggak kedetek dengan produk Profine 15. Ternyata kedetek sahabat. Nih. Kedetek ya. Nah, begitulah cara keakurasiannya. Terima kasih ya sahabat ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan untuk sahabat semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya membawakan video ini ya, salah-salah kata. Terima kasih ya sahabat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.